view-nya gunung. Kita lewat sini. Nyemul, siapa yang nyemul? Apik nyemul. Eh, jebol. Nyemul. Tanjakannya cukup tinggi, Pak. Pemandangannya apa? Oh, yang mau kejar-kejaran. Saya main polisi-polisian. Polisi-polisian. Oh, ini perkebunan apa ini? Jeruk ya? Kebun jeruk. Apa ini namanya? Kawasan wisata dan pertanian. Ini aku dulu pernah ke Dayaan. Dayaan, Pak. Jalannya ini ya. Jalannya batu-batu. Oh, gitu. Itu plat Kapati. Ini yang nata siapa ya, jalan? Yang nata batunya itu. Nata di. Kucingnya ya. Orangnya kok telaten dan natanya. Ya lek kamu ya gak telaten. Lek kamu sing natai bokang-bokang. Mahal, Pak. Yang di batu. Ini ya? Ya. Oke, kita sudah sampai. Sampai wes. Apa namanya? Chat 10 Cafe. Oke, teman-teman, kita sudah sampai. Sampai di tempat Chat 10 Cafe. Ini di atas pegunungan ya, teman-teman. Pemandangannya seperti ini dari sini. Ini kalau naik motor di sini itu kayaknya asik ya. Jalannya itu masih jalan-jalan batu, yang batu kecil-kecil yang ditata gitu ya, teman-teman. Masih kampung banget dan udaranya di sini sejuk sekali. Ini di sini ada tempat bermain anaknya ya, teman-teman. Pesennya di sini. Atas berarti tempat duduk, Tok. Apa kalau atas lagi? Atas lagi paling foto ya. Di sana ada kafe lagi ya, teman-teman. Foto apa? Oh, cuman ini ya, bunder spot foto.
Di sini ada tempat untuk berfoto-foto ya teman-teman. View-nya gunung. Bagus sekali tempatnya di sini teman-teman. Udaranya sejuk. Di sisi sebelah sini itu kita bisa melihat gunung juga, tapi nggak tahu saya itu gunung apa. Lalu di sebelah sana juga view-nya gunung juga ya, Kota Batu gunung. Itu ada kandang kambing. Lalu kalau mau lihat pemandangan ini sambil duduk-duduk, ada di lantai bawah ya, bawahnya ini. Ini dia teman. Mungkin kita kalau bisa jalan-jalan sampai ke bawah sana lebih asik lagi ya teman-teman. Nah, sampai bawah sana mungkin lebih asik lagi nih buat jalan-jalan, ngajak anak-anak ke perkebunan, perkebunan apa namanya, jeruk ini ya. Lalu di bawah sana mungkin sayuran ya itu ya teman-teman, mungkin tambah asik ya. Ini pohon alpukat. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut, kita mau makan dulu di bawah. Makan sama pesen kopi. Ini di daerah dingin gini kayaknya enak buat ngopi. Saya juga mau sekalian nyobain kopi di sini. Oke, kita turun. Untuk pesanannya ada di sini ya teman-teman. Ini kita cari tempat dulu. Karena ini masih setengah dua siang, jadi kalau kita mau duduk-duduk di luar sini masih agak panas ya teman-teman. Sedangkan yang tempat yang teduh sepertinya penuh. Ini masih mau cari-cari tempat lagi yang teduh karena kita ngajak anak-anak ya. Jadi tempat ini itu ya cocoklah untuk keluarga ya teman-teman. Jadi anak-anak seperti ini bisa bermain dan kita juga bisa nongkrong, ngopi, menghirup udara segar di sini ya. Jadi anak-anak senang, orang tua juga bisa rileks di sini. Di sini juga ada playground tadi ya yang saya sudah tunjukkan di depan tadi. Cuman anak-anak pada bosan main di playground, sekarang main di rumput-rumput ini. Lari-larian di sini. Oke teman-teman, karena ini anak saya minta susu, saya buat susu dulu. Dek Tizi, Yuyu, ya. Jadi nggak minum susu? Beb. Hai.
ayam gurame, Bang. Ayam asam manis. Iya. Iya. Cabe garam. Asam manis. Asam manis. Kosan, Mbak. Brand mah favorit itu paling enak. Tapi nggak sore lebih sih. Tahu melotot itu. Tahu si ayam cincang itu. Kenapa? Playground. Iya. Tapi mak es mau lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Video kita kali ini, jangan lupa ikuti terus video kami, dan jika teman-teman punya ide kita mau bikin video apa lagi, silahkan isi di kolom komentar ya, idenya apa untuk video nextnya ya. Oke, terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya ya teman-teman. Dadah. Ya. Dadah. Guna dia makan di sana banyak macam-macam. Dadah.